Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pradita Paramita. Jadi kali ini tuh kita ada di kandang petelur. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Toyib selaku manager farm. Nah, kita langsung saja ngobrol sama Mas Toyib ya. Mas Toyib, gimana kabarnya Mas Toyib? Alhamdulillah, baik. Nah, Mas Toyib, ini kita kan lagi kita pengen tahu nih nama farmnya ini apa, kemudian alamatnya itu di mana sih Mas Toyib? Nama farmnya CV Berkat Karya Gemilang, unit Wonosari, yang beralamat di Randusari, RT 1 RW 4 Wonosari, Gundangrejo, Karanganyar. Oke, Mas Toyib, di sini tuh ada beberapa kandang ya, kira-kira? Ya, ada beberapa kandang. Yang di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang masih konvensional, jadi manual. Kandangnya masih pakai baterai, pakai kayu itu. Terus ada juga yang sudah sedikit modern, elektrik. Itu yang satu closed house dan yang satunya masih open. Nah, ini bertahap kita membuatnya. Oke. Kemudian populasinya berapa sih Mas Toyib, kira-kira di sini? Untuk saat ini ya sekitar 30 sampai 40 ribuan lah. Wow. Oke teman-teman, jadi di kandang BKG Wonosari ini populasinya itu sekitar 40 ribuan ya Mas Toyib ya. Ada dua kandang, mau sistemnya konvensional dan elektrik Mas Toyib. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui untuk kandang konvensional ini kendalanya apalagi di musim penghujan ini, atau ibaratnya kandang open lah teman-teman lah. Jadi pasti kendalanya itu bau kandang teman-teman. Nah, jadi gimana Mas Toyib untuk mengatasi bau kandang ini? Sejauh ini langkah-langkahnya itu seperti apa untuk yang kandang konvensional? Kalau untuk mengatasi sudah agak lama mencoba berbagai macam cara, tapi karena model kandangnya yang lama jadi agak susah mau digimanain, karena kandangnya emang seperti itu, agak kesulitan ketika penghujan kotoran bisa kering. Akan tapi setelah ketemu dengan Primaxi ini, nah, ya paling tidak bisa mengurangi amonia. Nah, walaupun di situ kotorannya basah, tapi karena amonianya berkurang banyak atau tidak ada, akhirnya produksi bisa lebih stabil daripada sebelum pakai Primaxi. Jadi teman-teman di kandang ini tuh memakai produk dari Pradipta Paramita itu Primaxi ya teman-teman. Jadi Primaxi ini teman-teman bisa lihat nanti setelah video ini kita akan melakukan penyemprotan menggunakan Primaxi. Jadi Primaxi ini memang tujuannya dia itu mengikat amoniak di udara teman-teman. Jadi ketika Primaxi disemprot, amoniaknya ini diikat oleh Primaxi. Kemudian dengan begitu bau amoniak itu akan berkurang, sehingga kualitas udara di kandang ini lebih bagus dan lebih stabil. Kemudian dampaknya itu nanti ke produksi telur lebih stabil teman-teman. Nah Mas Toyib, ini kan sudah cukup lama ini pakai Primaxi teman-teman, di kandang ini juga sudah cukup lama. Kemudian ada kendala nggak Mas, misalnya nih waktu penyemprotan yang paling tepat itu kira-kira di waktu jam berapa nih Mas Toyib? Kalau waktu penyemprotan nggak tergantung sih, jadi bebas mau pagi mau sore, yang penting posisi siang lah. Oke teman-teman, jadi itu di sini itu memang memakai Primaxi, dan memang fungsi Primaxi itu memang dia mengikat amoniak di udara teman-teman, sehingga ketika Primaxi itu disemprot di area kotoran, bau amoniak itu akan berkurang, sehingga kualitas udara pun di kandang akan bagus. Dampaknya produksi telurnya itu lebih stabil. Nah Mas Toyib, kemudian berapa hari sekali Mas biasanya Mas? Biasanya bisa sekitar seminggu sekali ya, kalau di situ kotorannya sudah bau. Dan kadang kalau udah nggak hujan kan bisa lebih lama nggak muncul bau lagi. Oke, jadi itu teman-teman, memang fungsi dari Primaxi itu sendiri memang cukup bagus untuk mengikat amoniak ya. Jadi seperti itu teman-teman, review dari kita untuk kandang BKG Wonosari ini. Sebelumnya makasih banyak Mas Toyib atas waktunya.
Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila teman-teman ingin mengetahui produk Primaxi, teman-teman bisa langsung kunjungi website kita dan toko online kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa.